Neimah, itu teh baju apaan? Ini baju ronggeng, cu. Baju ini saksi bisu ketika nenek jadi ronggeng. Jadi ronggeng? Emang nenek pernah? Iya, cu. Nenek dulu pernah jadi ronggeng. Jadi ronggeng mah gak gampang. Banyak liku-likunya, cu. Enak kali ya. Celupkan jimat ini ke dalam minumannya. Lihat saja nanti. Kalau dia sudah meminumnya, sihir ma akan bekerja. Bisa bikin dia jempalitan. Tapi ingat, jimat itu hanya untuk satu kali saja. Iya, Mak. Makasih ya, Mak. Iya. Punten, Mak. Bener-bener si Imah teh anggun, cantik, gemulai. Bikin pengen ngerasain, Cep, cep. Siap, jaga. Teteh mah gak mau ketemu sama Kang Herman. Kalau Murni mau mah, sok atuh. Ale-ale, kumaha atuh teh. Kang Hermannya sukanya sama Teteh, bukan sama Murni. Sekali gak mau, tetep gak mau. Belagu. Juragan, dari mana Juragan? Biasa, ngontrol kebun. Kumaha, rumah aman? Rumah aman Juragan. Tenang aja Gan, aman. Ayo ah. Iya, mari Juragan. Mari, ada apa Juragan? Eta saha ya? Oh, eta mah Imah jeung Yuyun Juragan. Betul Gan? Oh, iya Eleh, udah pada cantik iya. Imah dan Yuyun tuh dari mana tuh? Dari pasar, Kang. Mangga. Perlu ditemenin sama Akang? Ya kan, saya mau. Makasih, buru-buru. Ngobrol dulu atuh sama Akang di sini. Boleh, boleh. Mau dong. Makasih Akang, buru-buru. Yuk. Nanti dulu atuh. Ewin, Lutfi, siapin mobil atuh. Yang merah kan? Udah, makasih Akang, makasih nuhun. Bangga. Sombong amat kamu, Imah. Belum tahu kamu teh. Sampai kapanpun kamu akan saya kejar, Imah. Pokoknya Pak Lurah dan Bu Lurah tidak usah khawatir. Ronggeng-ronggeng saya mah tidak malu-maluin atuh Pak Lurah. Kita mah percaya dengan Kang Jupri. Makanya kita pakai Kang Jupri. Iya ya. Kalau gitu saya pamit dulu Pak Lurah. Mau kasih tahu ronggeng-ronggeng saya. Mangga Pak Lurah, Bu Lurah. Oh iya, mangga, mangga Kang. Ya ampun, Neng, maaf Neng, saya nggak sengaja Neng. Neng nggak apa-apa Neng. Nggak apa-apa, saya cuma kaget aja kok.
Neng, kalau gitu mari saya antar pulang ke rumah, Neng. Nggak usah, saya bisa jalan sendiri kok. Udahlah, Neng, nggak usah malu-malu. Lagian ini kan salah Akang. Mangga, Neng, ayo saya antar yuk, Mangga. Astaga, lelaki setampan ini mau memperhatikan aku. Seandainya aku teh bisa memiliki lelaki ini, aku pasti akan bahagia sekali. Dan Imah pasti nggak akan percaya kalau ada lelaki tampan yang suka sama aku. Hyun, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu teh ngapain sih kesini? Aduh Teh Hyun, aku tadi kan ngeliatin kamu. Nggak apa-apa. Cuma kaget aja. Akang, kenapa nih temen Imah seperti ini? Begini Neng, tadi itu saya nggak sengaja hampir aja nap. Kok bengong? Neng, nama saya Linggar, Neng. Ya terus? Gimana tanggung jawab Akang? Ya begini, Neng. Jadi saya akan anterin Neng ini pulang ke rumahnya, Neng. Neng tahu kan rumahnya? Kebetulan Ima sama Yuyun satu rumah, Kang. Kita sama-sama penari ronggeng. Penari ronggengnya Kang Jupri. Kalau gitu Akang tanggung jawab aja. Kebeneran kalau gitu, Neng. Neng bisa kan nganter saya ke rumahnya? Mangga tuh, Neng? Enggak usah. Saya bisa kok, jalan sendiri dan tahu jalan. Saya akan berikan jampi-jampi aura di wajah kamu. Mak, apa Yuyun udah lebih cantik daripada Imah? Iya. Sekarang wajah kamu sudah berubah karena saya sudah berikan kamu jampi-jampi aura. Dan sekarang semua laki-laki akan suka sama kamu. Mak, Yuyun tuh udah bosen. Masa si Ima terus yang diperhatiin sama laki? Kalah saingan lah tuh, Mak. Sekarang giliran Yuyun yang bakalan diperhatiin sama laki. Biar teh si Ima nyaho ngeliat kecantikan Yuyun sekarang. Emangnya Ima doang yang bisa, Teh? Pokoknya Kang Linggar pasti bakalan suka sama Yuyun. Kang Jambri. Mohon Pak Lurah. Imah, kamu kenal dengan Imah nggak? Sudah Pak, sudah. Kemarin sebenarnya saya nggak sengaja nyerempet Neng Yuyun, tapi untungnya ada Neng Imah ini. Dia nemenin saya Pak untuk nganter Neng Yuyun pulang. Bener kan Neng Imah? Oh, jadi kalian ini sudah pada kenal ya? Oh, jadi ini yang diserempet. Yang mau ronggeng yang mana? Saya Pak Lurah, saya ronggengnya dan saya juga keserempet Pak Lurah. Dan saya jual kembang desa di sini Pak Lurah. Ini Yuyun Pak Lurah dan saya Imah. Kita nanti bakalan ngeronggeng di sini. Oh, jadi Neng Imah ini teh ronggeng yang terkenal itu? Si Akang mah bisa aja. Yuyun tariannya juga bagus Akang. Aduh Linggar, bagaimana ini? Kok ngobrol terus? Udah, ngobrolnya nanti aja. Biar mereka istirahat dulu. Silakan, ayo silakan. Mangga. Ayo, Teh. Imah. Kamu suka ya sama Kang Linggar? Suka. Yun, kamu teh ayah-ayah wae. Masa baru kenal kok suka? Imah, saya kasih tahu ya sama kamu. Jangan sekali-sekali kamu tuh deketin Kang Linggar. Karena Kang Linggar itu milik saya. Kamu ngerti nggak? Aduh. Idih, kok jadi sewot sih? Lagian,
Kalaupun Kak Linggar suka sama Imah, itu kan bukan urusan kamu. Kurang ajar kamu ya. Oke, kamu nantang saya Teh Imah. Lihat aja nanti pembalasan saya. Kamu pasti bakalan nyesal. Iya nonton si Imah, galau pisan goyanganannya. Juragan nonton juga ya? Iya tuh Neng. Kalau gitu saya permisi dulu. Mari Juragan. Mangga-mangga Neng. Ini Teh, ajak saingan Amina. Cep. Kamu aturnya. Beres Juragan. Punten, Neng. Neng Imah. Iya. Bisa bicara sebentar, Neng? Sok atuh, Akang. Boleh. Iya, makasih. Emang mau ngomong apa sih, Akang, ini? Saya cuma mau nanya, Neng Imah ini udah punya pacar belum? Pacar? Iya, Neng. Udah punya pacar? Kenapa? Kalau belum, juga kenapa? Ya, kalau Neng udah punya pacar, berarti nasib saya lagi apes, Neng. Tapi kalau Neng Imah belum punya pacar, boleh nggak, Neng? Saya jadi pacarnya Neng Imah. Gimana, Neng?
paling dalam. Ku jaga setiaku untukmu, meski ku tak tahu kau di mana. Kamu teh mau kan nikah sama Akang? Hah, nikah? Gak bisa. Ini saya gak akan bisa biarin. Enak aja si Ima mau menikah dengan Kang Linggar. Kurang ajar si Ima. Nikah? Emangnya Akang mau? Akang yakin kalau mau nikah sama Ronggeng? Iya. Emang kenapa dengan Ronggeng? Hah? Toh nanti kalau kita menikah, kamu gak perlu Ronggeng lagi. Iya kan? Gimana dengan orang tua Akang? Akang sudah bicarakan sama mereka. Apakah mereka setuju punya menantu Ronggeng? Belum sih. Tapi Akang yakin, mereka pasti akan ngerestuin hubungan kita. Makanya, ntar malam Ima datang ke rumah. Kita bicarain rencana kita sama mereka. Iya, sayang? Sebenarnya kamu tuh bisa ngebantu saya untuk mendapatkan si Ima. Dan saya juga akan ngebantu kamu untuk mendapatkan si Linggar. Kakak tahu dari mana kalau saya suka sama Kang Linggar? Saya memang orang kampung. Tapi saya memang ngerti untuk urusan yang kayak gitu. Memangnya kakak punya rencana apa? Kadiga. Sama gelo, memangnya kakak nggak takut apa ketahuan? Nggak akan mungkin ketahuan, atuh. Kan cuma kamu dan saya yang tahu. Orang lain mah nggak ada yang tahu, atuh, Yun. Yun, saya mah cuma ngebantu kamu untuk mendapatkan lelaki yang kamu suka. Kalau saya mah ngedapatkan Ima mah nggak apa-apa, Yun. Masih loba Ima-Ima yang lain. Tapi kalau kamu bisa tuh mendapatkan Linggar yang lain. Memangnya ini akan berhasil, Kang? Yakin 100% Akang mah. Benar kata si Kang Herman. Saya teh nggak mungkin bisa ngadapetin Kang Linggar kalau nggak pakai rencana ini. Ima, Ima. Sekarang kamu rasain pembalasan saya. Ima. Ima. Ada yang jemput kamu tuh. Katanya suruhnya Kang Linggar. Nyuruh orang. Siapa ya dia? Ya udah tuh. Mendingan kamu lihat aja sendiri di depan. Ayo cepat, cepat. Mau jemput saya, Kang. Tapi Kang Linggar bilang dia nggak bakalan jemput saya kok. Begini, Neng. Tadi Pak Lurah sendiri yang nyuruh saya untuk menjemput Neng Ima. Soalnya Pak Lurah teh takut, Neng, kalau terjadi apa-apa sama Neng Ima. Makanya saya yang disuruh jemput, kan udah malam, Neng. Kang Linggar di mana sekarang, Akang? Juragan tadi ada sedikit keperluan, Neng. Makanya saya yang disuruh langsung jemput Neng Ima. Udah deh, Ima. Udah malam juga nih. Mendingan kamu pergi deh. Nanyanya di mobil aja. Lagian juga aku udah ngantuk nih. Ayo, Kak. Ima, Ima. Lihat aja nanti. Nasibmu bakalan berubah. Hmm.
belum datang juga. Belum nih, Pak. Tahu kenapa saya jadi bingung malam? Kenapa, Tugar? Kamu teh tadi nggak sekalian aja kamu jemput? Ya, tadinya teh saya mau jemput dia, Bu. Tapi karena saya ada urusan dadakan, saya suruh aja Ima datang ke rumah sendiri. Tapi malah sampai sekarang belum datang juga tuh Ima. Ya udah, kalau begitu kita tunggu aja. Kalau nanti nggak datang juga, baru kamu jemput ke rumahnya, ya? Dasar anak muda. Sabar dikit kenapa? Ah, si bapak mah kayak nggak merasa muda aja. Dulu juga bapak seperti itu sama ibu. Ibu. Ya udahlah, Pak, Bu. Saya permisi dulu ya. Saya mau jemput Imah. Takut ada apa-apa, Pak. Mangga, Bu. Sepertinya ini teh bukan jalan menuju rumah Pak Lurah, Kang. Oh iya, maaf Neng, saya lupa nyampein lagi. Saya mau mampir ke rumah teman sebentar, Neng, ada urusan. Mampir? Kalau gitu, Ima turunin aja di sini deh, Kak. Aduh, Neng, jangan. Bener, Neng, abis ini pasti saya anterin ke rumah Pak Lurah. Enggak, makasih deh, Kang. Ima turun di sini aja. Kok dipegang-pegang? Tenang aja, Neng. Tenang, Neng. Tolong! Riak aja, Neng. Nggak akan ada yang dengerin. Imahnya ada? Imah? Bukannya tadi Kakang nyuruh orang untuk jemput Imah? Jemput? Saya nggak pernah suruh orang untuk jemput Imah. Sekarang Imahnya di mana? Ya sama orang suruhannya Kakang. Gawat. Kenapa tuh, Kang? Maaf kalau begitu saya permisi dulu untuk cari Imah. Mangga, Neng? Sebentar, tunggu saya juga mau ikut. Ya, sebentar. Mangga. Gan, pesanan Juragan sudah ada di sini. Juragan Herman? Akhirnya Neng Ima datang juga ke rumah saya. Juragan, Ima kan nggak pernah punya salah apa-apa sama Juragan. Neng Ima nggak salah apa-apa. Neng Ima cuma terlalu cantik, jadi akan nggak bisa ngelupain Neng Ima. Jangan diapa-apain saya, Juragan. Saya mohon. Kasihani Ima. Tenang, Neng Ima, tenang. Neng Ima gak bakalan diapa-apain. Malam ini, kita senang-senang, Neng Ima. Bersenang-senang? Maksud Juragan? Barudak, bawa yuk Neng Ima ke atas. Siap, Juragan. Saya sudah lama ingin ngerasain Neng Ima. Ayo, atuh. Ayo. Atur jalan, atuh. Ayo. Dasar bego. Sampai kepala kamu botak juga gak bakalan kamu nemuin si Ima.
Juragan Herman benar-benar pesta malam ini, ha? Kang, habis ini saya kan? Nah, habis dia baru saya kan, Kang? Betul, Kang. Di mana? Apanya, Kang? Habis Juragan Herman, giliran Akang. Setelah Akang baru terserah deh, siapa aja. Bekas dong, Kang. Sepandai-pandai kamu menyimpan bangkai, nanti teh kamu pasti akan tercium juga. Imah, sadar Imah, kamu teh kenapa Imah? Imah, siapa yang melakukan ini Imah? Siapa Imah? Kang, Imah udah sadar? Belum Yun, dia masih pingsan. Kalau gitu, ini dikompres dulu Kang. Yun, kamu kemarin bilang kalau kamu ngeliat Imah dijemput sama seseorang. Kamu tahu kan siapa orang itu? Enggak Kang, Yuyun cuma dengar suaranya aja. Yuyun kan lagi sakit, makanya Yuyun istirahat dalam kamar. Aneh, padahal saya nggak pernah punya musuh. Udahlah Kang, nggak usah dipikirin dulu. Sekarang mah kita pikirin dulu si Imah. Kalau dia sembuh, kan bisa ketahuan siapa pelakunya, ya kan Kang? Benar Yun, saya pasti akan cari tahu siapa pelakunya. Yun, Akang permisi dulu ya. Tolong jaga Imah dengan baik. Iya Kang, pasti saya akan jagain, tenang aja ya. Ngurusin dia. Yun, saya pamit dulu ya. Besok saya akan kesini lagi untuk jenguk Imah. Iya, Kakang juga istirahat ya, biar bisa jagain Imah. Mari Yun. Kang. Ayo naon Yun? Kalau boleh saya tahu, pernikahannya Kakang kumaha? Ya, itulah yang sekarang saya lagi pikirin, Yun. Tapi saya akan tetap nikahin Imah, walaupun keadaannya seperti itu. Baiklah, saya pamit dulu. Mari, Yun. Mangga. Hati-hati ya, Kang. Iya. Dasar bego si Linggar teh. Si Imah udah kayak mayat hidup aja masih mau dikawinin. Udah kasih perkosa orang, masih mau nerima aja. Sial, ya. Bisa berantakan rencana saya. Saya kan sudah ngebantu kamu. Selanjutnya itu urusan kamu sendiri, Atu Yun. Masa saya juga? Kang, perjanjiannya Akang gak mau bantuin saya untuk ngedapetin Kang Linggar. Dan saya udah ngebantu Akang untuk ngedapetin si Imah. Nah sekarang gantian dong bantuin saya. Yun, kamu emang benar ngebantu saya. Tapi kan selanjutnya saya usaha sendiri. Kamu juga gitu dong, Yun. Kang, Kakang tuh jangan macem-macem ya sama Yuyun. Kalau enggak, Yuyun laporin sama Pak Lurah. Biar Akang dikeroyok sama warga. Gimana? Silahkan. Mau ngomong sama Pak Lurah, warga, silahkan. Itu sama aja kamu buka aib kamu sendiri, atuh Yun. Dasar laki-laki bejat. Kalau aku bejat, kamu teh naon? Borokokok? Enak aja kamu ngomong saya bejat. Jangan.
bisa bantu saya kan, Mak? Bikin teh si Ima tuh jadi gila. Bisa kan, Mak? Bisa. Sekarang, taruh kendi itu di atas lemari. Jangan sampai lupa ya. Nanti, Mak yakin segala upaya dan usaha kamu itu pasti berhasil. Bagus kalau gitu. Berarti Yuyun gak sia-sia kan, Mak, kasih uang banyak sama Mak. Cegera ini. Kali ini, Imah tidak akan selamat. Kalinggar akan jadi milik Yuyun. Tapi yang jelas saya akan tetap nikah sama Ima. Linggar, dengar ibu ya. Kenapa juga tuh kamu harus kawin sama si Ima? Kalau masih ada perempuan yang lebih baik. Yuyun juga baik. Kenapa kamu gak sama dia aja? Linggar, ibumu benar. Kamu ini cucu bupati. Anaknya Pak Lura. Kita orang terpandang. Apa kata orang kalau cucu bupati kawin dengan perempuan? Cukup, Pak, cukup! Saya tahu kok Bapak mau ngomong apa, ha? Tapi ingat, Pak. Kalau Bapak dan ibu gak setuju saya nikah sama Ima, saya bisa nekat. Linggar! 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 Lihat, Pak. Lihat anakku. Sekarang makin berani sama kita. Eh, Mangga. Kang Linggar. Ima gimana keadaannya? Udah baik kan? Masih diem aja, Kang. Masih belum sadar. Kenapa, Ima? Pergi! Ini Akang, Ima. Akang Linggar, Ima. Ima! 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 Ima, sadar, Ima. Ima, sadar. Ima. Kang, lebih baik pergi. Ima, sadar. Pergi! Tapi bagaimana dengan Ima? Dasar laki-laki pemerkosa!
Kalian, tapi kita harus tanya pada saudaranya. Yuyun, warga sini minta supaya Ima diusir dari kampung ini. Aduh, jangan Pak, jangan. Jangan usir Ima. Ima seperti saudara saya sendiri, Pak. Kalau dia diusir, bagaimana nasibnya? Jangan Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan usir Ima ya. Langsung kita pasang aja di hutan. Betul, Pak Lurah. Tenang, saudara, tenang. Sesuai peraturan di kampung kita, kalau ada warga kita yang terganggu jiwanya dan mengganggu warga yang lainnya, kita akan pasung dia. Pak, Pak, jangan, Pak, Pak, jangan, Pak. Saya sangat mencintai Ima, Pak. Dan saya mau menikah dengan Ima, Pak. Jangan dipasung, Pak, Ima, Pak. Tidak, peraturan tetap peraturan. Kita harus laksanakan. Ayo, kita bawa Ima. Akhirnya, pengharanku berhasil dilenyapkan. Ima, lepaskan Ima. Pak, jangan pasung Ima, Pak. Pak, jangan pasung Ima, Pak. Ima, Ima, Ima. Kang. Sabar, Kang. Saya juga nggak tega. Tapi cuma ini yang bisa kita lakukan. Udahlah, Kang. Mendingan Kang istirahat di rumah aja ya. Yuk, Kang, kita pulang. Aduh. Ima. Ima. Kamu pikir saya sudah berhasil, Yuyun? Tunggu, kita lihat nanti. Ya, sabar. Ya. Ima, gimana keadaan kamu di sana? Maafin Akang ya, Ma. Akang gak bisa berbuat apa-apa. Maafin Akang. Kenapa aku berada di sini?
Siapa kamu? Yun! Yun! Ma, jangan diapa-apain saya, Ma. Yun, Akang teh sampai sekarang nggak percaya kalau kita jadi suami istri. Iya, Kang. Tapi Yun bahagia kok, Kang. Akang juga bahagia, Yun. Makasih ya, Yun, udah bikin Akang bahagia seperti sekarang ini. Sama-sama, Kang. Semua rencanaku berjalan sempurna. Aku berhasil memiliki Kang Lingga. Mata kamu. Malam ini Emak teh mau memberikan kekuatan pada kamu supaya kamu bisa membalas dendam pada semua keparat-keparat itu. Iya, Mak. Pejamkan mata kamu. Orang-orang teh bukan melihat kamu, tapi kamu sudah menjadi orang lain, bukan Imah lagi. Kamu teh sekarang eis, eis. Imah akan bikin perhitungan sama mereka. Bagus, eis. Nah, tusuk konde itu teh menjadi kekuatan kamu. Kalau kamu mau bertambah kekuatannya, tusukkan kepada semua laki-laki yang dekat dengan kamu. Nanti kamu akan bertambah kekuatannya. Bertambah. Terima kasih, Ma. Ada apa? Gini, Teh.
saya kesini mau kasih tahu kalau si Juju itu sakit. Jadi kita kekurangan satu penari lagi. Aduh, itu mah gawat. Bisa bahaya. Punten. Kamu teh siapa? Maaf atuh teh. Saya Eis dari kampung sebelah. Dengar-dengar, teteh punya rombongan ronggeng ya? Iya, memangnya kenapa? Maaf sekali lagi, Eis lancang. Kira-kira bisa nggak ya kalau Eis kerja di tempat teteh jadi ronggeng? Wah, kebetulan. Memangnya kamu bisa ngeronggeng? Bisa teh, bisa. Ibu Eis ngajarin dari kecil? Boleh juga. Dan muka kamu gak malu-maluin lagi. Tapi ini cuma percobaan ya. Nanti malam kalau kamu ronggengnya gak bagus, berarti kamu gak bisa kerjasama. Kang Jupri, tolong anterin si Eis ini ke belakang. Sekalian bisa latihan. Mangga Eis. Cantik Neng, kok gak takut sih pulang sendirian? Takut sama siapa, Kang? Loh, emang Neng gak tahu? Neng, di sini setannya itu banyak banget, Neng. Emangnya Akang mau nganterin Eis pulang? Oh, aduh. Akang mau, Neng. Akang mau. Emang Neng rumahnya di mana? Malam ini kamu akan mati, Cecep. Ayo, Neng, ayo, Neng. Juragan. Kamu ngapain sendirian di sini? Juragan sudah pulang. Sama siapa kamu? Manete disuruh jagain rumah malah keluyuran lagi. Belaguk sih ya, sok atuh bawa mobil. Iya Juragan. Iya. Kang, Akang tahu nggak, ronggeng baru itu tariannya bagus banget deh Kang. Ronggeng baru? Yang tadi pagi datang ke rumah. Loh. Akang kok bisa tahu? Tahu dari mana? Ya tahu lah. Tadi pagi kan waktu Akang mau berangkat, ketemu sama dia di depan rumah. Tapi kalau Akang ingat-ingat, dia itu bukannya mirip. Mirip siapa, Kang? Enggak, bukan mirip siapa-siapa. Ih, si Akang teh aneh. Yaudah, Kang. Mendingan kita tidur aja. Udah malam. Ya udah tuh tidur sana. Akang Linggar. Ima gak bersalah apa-apa. Tolong Ima, Kak.
Ima. Tolong Ima, Kak. Ima. Kamu masih hidup, Ima? Ima masih hidup. Tolong Ima, Kak. Tolong Ima, Kak. Ima. Ima. Ima, kamu kenapa, Ima? Tolong Ima. Ima. Kang? Ima. Akang kenapa, Kang? Akang kenapa? Ima! 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 Akang kenapa? Enggak. Akang gak apa-apa. Ayo kita tidur lagi yuk. Iya, Kang. Ayo. Linggar udah gak pernah inget sama si Ima lagi. Kenapa dia ngigo-ngigo terus? Kenapa kamu jadi panik begitu? Itu kan cuma mimpi, Yun. Yang penting sekarang si Linggar itu udah jadi suami kamu. Mak, denger ya baik-baik. Sekarang Kang Linggar emang milik saya. Jadi suami saya. Tapi kalau sampai si Ima masih hidup, rencana saya bakal berantakan. Kalau sampai berantakan, Mak tahu kan akibatnya? Hah? Dasar dukun bego. Percuma dong saya bayar mahal-mahal. Mak, sekarang Mak pikirin baik-baik. Bagaimana caranya menyikirkan Ima kalau Ima masih hidup? Ngerti, Mak? Punten. Mangga. Aja teh, gimana? Jadi berangkat kita sekarang? Ayo atuh, Kakang. Iya. Yuyun pergi dulu ya. Tati di jalan ya. Mari Kang. Mangga, mangga. Yes. Lagi ngapain di sini? Elis teh pengen ditemani Akang malam ini. Sekarang nih, sekarang. Sabar atu Akang. Terus ini teh buat apa? Buat nyantai sama Akang. Kalau gitu kita nyantai sekarang yuk, isi. Akang bawain. Ayo. Akang dulu mana tuh? Ayo, atuh. Ayo, isi. Buruan, ayo. Itu buat apa, Is? Buat Akang. Sini.
semakin dia banyak bunuh orang, semakin licin bajaku. Wah, ini. Ayo. Wah, ini orang. Taruh mana ya? Wah, kenapa nih, Mak? Buka yang cepat. Tunggu, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Tunggu. Ini siapa? Kang Cecep. Pak, ini kenapa? Gak tahu, Neng. Kami udah nemukan udah kayak gini. Sudah ya, Neng. Kami mau bawa ke rumah Kang Herman. Ya. Ayo, cepat. Ini nggak mungkin. Ada yang nggak beres dengan kematian ini. Sabar dong. Aku buka dulu rambut aku ya. Coba angkatnya deh. Bener, Teh. Matinya juga terwajar. Kayak si Cecep dan anak buahnya. Kematiannya hampir sama dengan Kang Cecep. Jangan-jangan... Aduh, aku harus pergi ke Masira. Dia? Sebenarnya Akang dulu sering kesini, tapi sama seseorang. Seseorang? Saha Akang? Enggak, bukan siapa-siapa kok. Ois, kalau saya lihat-lihat teh, kamu itu mirip ya sama seseorang. Mirip siapa Akang? Seperti... Den, Den Linggar. Kang Jupri, ayah naon Kang? Eta Den, Teh Yuyun. Yuyun? Teh Yuyun ngomong-ngomong kayak orang gila, Den. Ya ampun. Siapa Yun? Siapa? Siapa yang mau datang, ha? Takut! Yun!
Yuyun! Kang, mending Yuyun dibawa ke dalam kamar aja. Biar dia bisa istirahat. Ayo, Kang, atuh. Benar. Yun, kamu kamar ya. Jupri, bantu saya. Iya, Din. Ayo, Yun. Ayo, Yun. Yuyun sudah menjadi gila. Sempurna. Sebentar lagi kecantikan saya lebih sempurna. Semua orang dipukulnya. Ini bahaya, Kang. Tapi Yuyun teh semalam nggak apa-apa, Kang. Dia bebek saja kok sama saya. Tapi sekarang buktinya dia ngamuk, Kang. Kita semua merasa terancam sama kelakuan Teh Yuyun, Kang. Makanya kita sepakat mau masuk Teh Yuyun di dalam hutan, Kang. Jangan, Kang. Saya yakin, Kang. Saya janji, Kang. Yuyun pasti akan bebek saja, Kang. Gak bisa, Kang. Ini kan sudah menjadi peraturan kamu kita. Kalau ada yang gila harus dipasung, Kang. Tapi, Kang, jangan, Kang. Dan Nigar kan tahu. Ima pernah kayak gini. Ini jalan yang terbaik untuk sementara, Den. Kita hanya bisa berdoa, Yuyun bisa sembuh, Den. Maafin Akan, Yuyun ya. Kamu terpaksa lagi pasung, Yuyun. Malam ini kekuatan dan kecantikanku akan lebih sempurna. Setelah Imah melakukan tugasnya untuk membunuh Lingan, tinggal giliran dia, saya bunuh sekalian. Kang Linggar, Is, Is, mau apa kamu Is? Kamu mau apa Is? Jangan Is, jangan Is. Is tahu banget kalau Akang kesepian.
Karena itu, Ais mau temenin Akang ke sini. Ais, jangan Ais. Akang, Yuyun kan gak ada di sini. Kita bisa bebas melakukan apa saja. Ais, jangan Ais. Akang, jangan takut sayang. Ais. Akang, sayang, jangan takut. Untuk apa itu? Tenang, sayang. Tenang. Ais akan memberikan kepuasan yang sangat luar biasa. Dengan begitu banyak sensasi. Jangan, Ais. Jangan, Ais. Membunuh Linggar, kembali lagi muka saya seperti dulu. Tapi Ais teh nggak bisa membunuh Kang Linggar. Harus, kamu harus bunuh. Cepat, hei, ayo, hei, jangan. Ais, Ais, kamu nggak apa-apa, Ais? Ini teh bukan Ais, tapi ini Imah, Kang. Imah? Apa maksud kamu, Ais? Bukannya kamu Ais, tapi bukannya Imah udah meninggal? Imah masih hidup. Semua ini karena Magic Maruki. Jadi kamu Imah? Bener kamu Imah? Imah masih hidup? Imah. Yun, kenapa nasib kamu jadi seperti ini? Ima udah maafin kamu, Yun. Ima berdoa, mudah-mudahan kamu cepat sembuh ya. Yun, saya teh benar-benar ikhlas untuk memaafkan semua kesalahan kamu.
Sebenarnya kedatangan kami kemari cuma mau minta doa restu Yun dari kamu. Kami berdua teh mau menikah, Yun. Jadi tolong doa restunya, ya. Nenek Imah tercantik, lihatlah cucu Lili. Cing, gelis pisan kamu Lili. Seperti nenek waktu masih muda. Bener, kayak begini nek. Tuh, tak, sama nggak kayak nenek? Iya. Bener atau nenek? Iya. Nenek mau kemana? Nenek, nenek harus istirahat. Mau ngajarin kamu ronggeng, Bu. Aduh, nenek. Nenek. Aduh. Ikutin gerakan neneknya. Hadirin semua, kita tampilkan siapa dia? Nyi Ronggeng! Kamu harus menjadi penerus nenek. Jadi pewaris nenek. Menjadi penari ronggeng ya, cucuku Lili. Ingat ya.